Halo sahabat semua, para pecinta sinetron Bidadari Surgamu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bareng saya di sini yang akan memberikan sebuah sinopsis ulasan alur cerita sinetron Bidadari Surgamu untuk episode selanjutnya, guys. Kali ini Flora dan Fadil akan benar-benar menikah setelah Flora di sini terancam kalau dirinya akan benar-benar dibongkar tentang sebuah kejahatannya setelah Fadil di sini merekam sebuah kejadian yang di mana Dennis telah dijebak oleh Flora. Tampaknya Fadil memang sangatlah begitu lugu, namun sikap karakter dari seorang Fadil yang cukup hebat untuk supaya bisa memisahkan antara Flora dan juga Dennis akan benar-benar terjadi, guys. Di sini rencana jitu Fadil pun akan benar-benar berhasil setelah Fadil di sini mengatakan kalau dirinya akan membongkar dan mengancam Flora apabila Flora di sini tidak mau menikah dengan dirinya. Namun ancaman tersebut akan ditutup apabila di sini Flora bersedia menikah dengan dirinya. Dan tentu hal ini membuat Flora sangatlah begitu memaksakan harus menikah dengan Fadil. Dan pada akhirnya Fadil bisa memiliki apa yang telah diinginkannya, yang selama ini dipuja-puja, yang selama ini ia sayangi dan ia cintai. Tentunya kali ini Fadil pun berusaha dan berjuang, pengorbanan yang memang penuh dengan kegigihan. Alhasil Fadil pun bisa mendapatkan semua itu, guys. Tentu kalian pun sangat senang kan melihat acara pernikahan Fadil dan juga Flora akan segera digelar. Nantinya Dennis dan juga Sakina akan menjadi ikut tamu undangan, guys, untuk bisa menghadiri acara Flora dan juga Fadil benar-benar menikah. Apakah ini akan merupakan suatu episode terakhir ataukah masih ada kelanjutan di episode mendatang, guys? Tentu dalam alur cerita kali ini akan sangat semakin seru dan tingkah lucu kocak dari seorang Fadil akan benar-benar berhasil bisa mendapatkan Flora. Yuk simak videonya, guys, sampai selesai. Namun sebelum lanjut ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bidadari Surgamu. Dan namun sebelumnya juga, guys, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Bidadari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas. Seperti kita ketahui di alur cerita selanjutnya nanti, dan seperti kita ketahui juga di episode tadi malam, melihat sosok Fadil yang kali ini sangat begitu khawatir, melihat kondisi Dennis dan juga Flora yang saat itu sempat memboking sebuah hotel. Nampaknya Fadil memang berantusias untuk supaya bisa mengikuti Flora dan juga Dennis yang saat itu pergi ke sebuah hotel. Melihat kejadian ini membuat hati seorang Sakinah yang sangat begitu cemas dengan keadaan suaminya, yang kali ini suaminya berada di posisi berduaan di dalam sebuah kamar, membuat Sakinah di sini terus membajatkan doa agar supaya di sini suaminya tersebut bisa diselamatkan dan hal-hal yang tidak diinginkan tentu menjauh. Di sini untungnya ada sosok Fadil yang menjadi peran karakter akan menjadi pemisah di antara Dennis dan juga Flora. Tentu mungkin di sini juga Dennis akan Fadil akan berpihak kepada Sakinah untuk supaya bisa mempersatukan kembali hubungan antara Dennis dan juga Sakinah, tentu dengan cara di mana Fadil kali ini benar-benar nekat untuk supaya bisa mengetahui gerak-gerik dan kelicikan dari seorang Flora. Terlihat sudah bahwasanya Fadil yang saat itu sempat memasuki sebuah apartemen dan ia pun sangat begitu khawatir dan cemas sekali karena calon istrinya saat itu sedang berduaan bersama si Dennis. Di sini Fadil pun masih memprediksi kalau Dennis memang secara diam-diam masih saja ingin menggarap juga si Flora. Namun nampaknya setelah mendengar perkataan dari Flora yang kali ini dia sudah berhasil untuk menjebak Dennis sehingga Dennis tidak sadarkan diri. Namun itu semua sempat didengar dan direkam oleh Fadil. Tentu kejadian ini membuat Flora sangat begitu panik. Dan alhasil pun di mana Fadil saat itu ingin melarikan diri untuk memberikan bukti tersebut kepada Sakinah.
Disinilah di mana Flora pun sempat mengejar dan hampir saja merebut HP Fadil. Fadil yang sangat begitu bergegas karena ia pun tidak mau apa yang terjadi dan ia tidak mau apabila melihat sosok istrinya, maksud saya calon istrinya yaitu Flora, untuk bisa berdekatan kembali dengan seorang Dennis. Nampaknya kali ini Fadil pun akan benar-benar berantusias membeberkan rencana busuk dari seorang Flora. Namun kita juga bisa melihat guys, acting dan drama dari seorang Flora yang sangat begitu licik, ia pun bisa mengelabui semua itu dari Fadil. Namun untungnya Fadil di sini sudah tahu gaya dan gerak-gerik ataupun acting dan drama yang dilakukan Flora. Sehingga kali ini Adil pun akan mengancam si Flora untuk supaya bisa menikah dengan dirinya. Dan Fadil juga di sini akan benar-benar memaksa Flora untuk menikah dirinya. Dengan secara terpaksa karena rahasianya tidak mau terbongkar, akhirnya Flora di sini menuruti semua keinginan dari seorang Fadil. Karakter Fadil memang juga memiliki peran yang sangat begitu penting guys di alur cerita sinetron Bidadari Surgamu kali ini. Mengungkap berbagai kebenaran dan menggagalkan rencana busuk yang akan dilakukan oleh Flora kepada Dennis. Guys, Fadil pun yang kini untuk bisa mengisi, maka peran dari seorang Fadil akan benar-benar menambahkan alur cerita yang cukup menarik dan seru dalam alur cerita kali ini untuk bisa mengungkap kebenaran. Alur cerita pun dan mungkin akankah terlihat bahwa sosok dari Fadil ini mulai berubah menjadi karakter yang berbeda. Dia tampaknya siap untuk mengungkap rahasia besar yang dimiliki oleh seorang Flora. Sakinah yang saat ini masih saja tidak tahu dan ia pun masih saja berdoa agar supaya dirinya bisa mendapatkan perlindungan terhadap sang suami tercintanya. Karena mungkin saat ini juga Sakinah memang sempat khawatir. Karena Sakinah di sini khawatirnya Dennis berduaan bersama Flora. Mungkin memang Sakinah yang menyuruh menikah dengan Flora, namun dalam hati kecil Sakinah sangatlah begitu merindukan sosok dari sang suaminya itu. Namun kita juga bisa melihat adanya Rangga yang kali ini tetap menjaga aman untuk bisa mempersatukan kembali Dennis dan juga Sakinah. Rangga di sini hanya bisa menjaga dari Sakinah dari kejauhan untuk supaya bisa mendapatkan penjagaan yang ketat agar tidak ada ancaman lagi dari seorang Pak Bram dan juga keluarga dari Flora. Sebagai pemersatu mungkin dalam alur cerita ini akan mengambil langkah-langkah yang luar biasa guys. Demi mencapai tujuan yang sangat begitu berkembangan, hubungan antara Dennis dan juga Sakinah akan benar-benar kembali romantis dan bisa bersayang kembali. Keputusan ini menunjukkan perubahan besar dalam karakter dari seorang Fadil. Dalam perkembangan cerita ini, Fadil mungkin akan menjadi karakter yang lebih baik dan memakan peran yang memang sangat begitu penting untuk mengungkapkan kebenaran. Kemungkinan besar dia akan berjuang untuk memperbaiki hubungan antara Dennis dan juga seorang Sakinah. Rangga untuk membantu menyatukan Dennis dan juga Sakinah yang sangat begitu mulia, dia akan terlempau pung mereka dan ingin melihat mereka bahagia bersama sosok Fadil yang memang selalu berusaha mencari izin dari seorang Fahidar yang sebelumnya telah mempertimbangkan untuk bisa mendapatkan seorang dari Flora, yang nampaknya Fadil begitu nekat untuk meminta izin dan meminta restu kepada Pak Bram. Namun seperti kita ketahui kalau Pak Bram dan juga istrinya yang tidak pernah mengizinkan Flora untuk menikah dengan Fadil. Nampaknya Fadil masih saja dikucilkan, namun Fadil di sini terus saja berusaha dan ini adalah jalan yang baik bagi Fadil untuk bisa bersatu kembali dengan sosok Flora guys. Perubahan dalam karakternya akan mempengaruhi dinamika hubungan antara karakter-karakter utama. Peran dari seorang Fadil dalam cerita ini tampaknya akan sangat penting dan penuh dengan perubahan karakter. Dia kini menjadi motor penggerak dalam mengungkap rahasia besar yang dimiliki oleh Flora. Dengan apa yang terjadi dalam hubungan antara Dennis dan juga Sakinah akan benar-benar kembali bersatu. Prihatin untuk membantu Dennis dan Sakinah kembali bersatu, tampaknya Fadil memang telah mengambil peran yang sangat berbeda dari karakter-karakter sebelumnya. Ia menjadi pihak yang ingin membantu Dennis dan juga Sakinah dalam memecahkan konflik mereka ini.
adalah langkah besar dan beraninya yang akan mempengaruhi arah cerita selanjutnya. Keputusan Fadil untuk membantu menyatukan Dennis dan juga Sakinah adalah tindakan yang luar biasa dan mungkin akan membawa perubahan dampak positif terhadap kedua sejoli ini. Dalam perkembangan cerita ini, dia tampaknya telah menjadi karakter yang sangat lebih baik dan siap berkorban untuk menciptakan perdamaian dan persatuan. Dalam cerita ini, mungkin Fadil yang sebelumnya mungkin memiliki ingin mendapatkan Sakinah, namun kali ini Fadil sadar kalau cinta Dennis dan juga Sakinah tidak bisa terpisahkan. Tentunya di adegan selanjutnya nampaknya Fadil akan segera mengancam Flora dan bisa menikah dengan Flora dengan wanita yang sangat dicintainya. Tentu di adegan selanjutnya kali ini kita pun akan sangat puas melihat Fadil, acaranya pun meriah. Sehingga kali ini para artis pun diundang untuk bisa menghadiri acara pernikahan Fadil dan juga Flora. Tentunya kalian sangat penasaran kan dengan alur dan kisah cerita di episode nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis.